Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod terbaru ya. Ini adalah mod Limo Boost dengan mesin Mercedes-Benz 1821 ya. Ini untuk liverinya adalah livery dari Fuzakia Trans ya, untuk liverinya ini. Dan ini statusnya free untuk modnya, dan untuk liverinya ini include dari modnya. Bagi kalian yang berminat atau pengen menggunakan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan review untuk modnya ini ya. Untuk penampakannya seperti ini sasisnya sudah tronton ya, tetapi untuk versinya masih versi yang lama. Terlihat dari lumbu roda yang bagian belakang ini dua ya, biasanya kita kan ada satu ya untuk penggerak bagian belakang. Tetapi ini untuk penggerakannya hanya, maksud saya untuk belokannya itu hanya di depan ya, kalau di belakang sendiri itu sebagai penggerak. Dan ini modnya sangat keren sekali ya, dan terkesan eksklusif gitu ya untuk modnya ini. Dan kita maju dulu, kita maju di depan sini ya. Oke, di sini saja sudah cukup. Kita review dulu untuk perlampuannya. Di sini untuk lampu hazardnya sudah menyala ya, sein kanan, lalu sein kiri juga sudah normal menyala. Lampu dekat, lampu jauhnya seperti ini. Wiper, untuk wiper di sini pergerakannya sudah normal, tidak ada kendala. Lalu untuk pintu di sini hanya membuka pintu bagian depan ya, kalau pintu bagian belakang ini tidak terbuka. Ini pintunya di atas sini ya, ini untuk pintunya. Untuk pintu bagian bawah itu tidak ada ya untuk pintunya. Dan kita cek untuk bagian buritan. Untuk bagian buritan di sini untuk lampu sein kiri menyala, lalu sein kanan, lalu lampu hazardnya juga sudah menyala. Untuk lampu rem juga sudah menyala ya. Untuk lampu malamnya ini menyatu dengan lampu rem. Ya, untuk lampunya seperti ini. Untuk lampu mundurnya juga sudah menyala di sini. Ini yang saya suka dari lampunya ini detailingnya ya. Walaupun ini hanya semacam garis-garis, tetapi ini keren banget ya. Terkesan eksklusif gitu ya. Lalu di sini juga ada lampu seperti Avante H9 dan SR2 XHD ya. Ini entah lampu apa ya namanya. Lalu setelah itu kita mengecek untuk bagian interior. Untuk bagian interior seperti ini ya. Ini desainnya simple, tidak terlalu neko-neko ya untuk interiornya, karena ini bus lama juga. Tetapi ini sayangnya untuk dashboardnya warnanya kok putih gini ya, untuk dashboardnya di sini. Dan sebentar, ini masih low ya kayaknya. Untuk dashboardnya di sini masih polosan ya. Kalau dicat warna kulit atau apa itu, wah bakalan lebih keren ya ini. Tetapi di sini hanya polosan. Tapi nggak apa-apa karena ini mod free juga. Dan untuk interiornya seperti ini ya. Ini di belakangnya ini super eksekutif ya mungkin, atau super VVIP karena bangkunya sangat panjang ya, khusus untuk keluarga di sini. Dan di sini toiletnya itu ada dua ya, kiri dan kanan. Yang sebelah kiri itu kayak dapur ya, lalu sebelah kanan itu toiletnya. Dan ini ada kursi, ini kursi kru ya mungkin, yang merah-merah ini.
Lalu yang belakang ini kursi dari penumpangnya. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian animasi. Untuk tombol animasi pertama ini membuka pintu bagian sopir. Lalu untuk animasi kedua di sini membuka pintu sini ya. Ini sepertinya pintu disabilitas ya, karena ada semacam ini papan ini ya untuk menurunkan. Lalu untuk animasi ketiga ini menurunkan ini ya. Ini sepertinya kursi untuk disabilitas ya, atau orang yang memakai kursi roda biasanya. Nah, animasinya keren ya, beda dari yang lain di sini. Dan juga di sini untuk bagasinya sudah plong ya, sudah plong, tidak ada sekat-sekat pemisah antara satu dan lainnya ya. Ini sudah plong. Tapi ini sayangnya belum super high deck ya, jadi untuk motor mungkin belum bisa masuk ya di sini. Dan bila kalian berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabur Septian Channel. Salam Buset Mania.